Sudarlun, proses rekapitulasi suara pemilu 2019 di Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat hingga kemarin belum juga rampung. Padahal sesuai edaran KPU, rekap suara harusnya bisa diselesaikan 5 hari kerja. Proses rekap suara di kecamatan ini pun diperpanjang hingga 4 Mei 2019. Sebaliknya, pihak KIP Aceh Barat mengaku masih menunggu rekap suara di Kecamatan Johan Pahlawan untuk kemudian melakukan rekap tingkat kabupaten. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.